Halo guys, jadi hari ini gue beli paket dari PX Official. Ini tuh apa sih, hub adapter. Langsung buka aja ya. Jadi kalau laptop itu kan biasanya dapat USB, apa sih sebutannya, USB 3.0-nya cuma dapat 2 gue. Lagi nih, jadi gue butuh adapter ini buat tambahan. Jadi bisa buat nyolok kayak keyboard, headset, atau kayak lu buat nyolok flashdisk buat tambah-tambahan gitu. Dan ini karena gue laptop, jadi gue bunyi yang US ya, itulah ya, itulah kenapa gitu. Dan nih sobek cuy banget. Oke, bentukannya. Kokoh juga sih ini bahannya. Dari aluminium alloy. Terus apa lagi? Begini. Ini kabel cuma segini nih, panjang. Di sini dapat free-nya ada colokan, ada 1, 2, 3, ada 4. Ini 3. Ini 1, satu lagi. Ini buat charger, setahu. Iya. Satu lagi buat USB Type-C. Type-C, nah. Kita coba aja, kita tes. Langsung colok. Nah. Oke, ini jadi langsung gue pasang aja. Ini USB Type-C, USB Type tipe C. Nah, ini kan ini apa? Gaming 3. Ini colokannya di belakang, harus ini nih. Colokannya. Colok ya. Yes. Jangan digoyang-goyangin. Bisa nih. Kok gak mau masuk ya? Aduh. Bentar. Gue geser meja dulu. Meja. Sebenernya ini bukan meja nih. Ini tuh. Buat apa? Buat nyimpan baju. Baju harus dicuci. Agak keras. Ya, ini udah nyolok. Nyolok nih, ya. Ini kita coba ke apa nih? Ini apa namanya? Cooler pad-nya. Oh iya, ini mouse aja nih. Jadi mouse gue nyolok ke cooler pad, guys. Nah, ini gue coba ke sini aja nih. Nih, gue coba dulu. Susah. Ih, susah kali. Bentar. Mainin dulu kameranya. Susah. Kelihatan ya. Ini mau ini. Per. Ini. Ini colok. Kita lihat apakah maksudnya sudah nyambung. Kelihatan. Nih, kita colok ke keyboard aja deh. Ya. Colok ke keyboard, keyboard, keyboardnya kita. Keyboardnya kita colok ke sini.
keyboardnya colok sini nih. Ini nyolok. Hey. Kameranya jomplang, guys. Masih. Nah. Ini mouse, ini keyboard. Nih, udah colok. Ini udah nyolok juga nih. Oke. Kita coba apakah dia nyambung? Nyambung. Oke, ini sorry tadi keganggu, ada kurir nelpon antar paket. Nah, ini udah bisa, udah connect tadi. Ini udah coba nih misalnya. Bisa nih. Terus mouse nya juga nih gue gerakin, coba kita unblock. Bisa. Oke. Aman. Karena yang apa namanya laptop sekarang tuh setahu gue udah banyak yang pakai USB Type C, jadi adaptornya juga pakai USB Type C. Karena laptop laptop sekarang tuh apa sih USB buat kayak buat nyolok keyboard, mouse atau gitu itu cuman sedikit. Jadi ini aja IdeaPad Gaming 3 aja cuman ada dua, jadi butuh adaptor lagi. Kayak gitu aja. Ini dari merek yang kubeli dari merek PX nih. Buat yang mau ntar linknya ada gue cantumin di bawah. Oke, gitu aja. See you next video, boy.